Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Frankies. By the way, hari ni Nini shooting awal sikit dan behind the camera ada seorang insan bernama Ayazet. Okay, kalau ada gepu-gepu bunyi, abaikan. Korang jangan lupa untuk tekan bell notification supaya korang akan dapat notifikasi bila kita orang upload video baru. Dan terima kasih juga banyak-banyak kepada penyumbang Super Thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Dengan sukacitanya, Nini nak umumkan bahawasanya kami telah membuka membership atau keahlian untuk channel Frankies. Membership tu kita beri nama Set Kita. Dan harga untuk membership tu hanyalah sia setengah je. Kita orang buat habis sikit dah tu, habis murah dah. Tak ada dah lah. Lagipun Nini tak aja jumpa lagi buat membership harga sia setengah ke. Ha, tujuan kita orang tu untuk rai siapa-siapa supporters hok nak menjadi official. Supporters kami iaitu panggil apa ya kat Melayu, penyokong secara rasmi lah bila korang join membership ni. Jadi itulah serba sedikit pasal membership. Macam biasa untuk malam ni, Nini akan bercerita seram lah. Untuk cerita hari ni adalah berkenaan pasal homestay dekat Kuantan, Pahang. Kejadian ni berlaku pada bulan 8 tahun lepas. Baru je kan. Macam biasa, Nini akan bercerita dalam dialek Kelate. So anyone who memerlukan sari kata atau subtitle, korang boleh tekan CC dekat atas ni ataupun CC dekat bawah ni, sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa berlengah lagi, marilah kita teruskan cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni Nini dapat masa bulan 10 melalui WhatsApp. Nama sebenar dirahsiakan dan kita ganti dengan nama Akilah. Cerita ni berlaku pada bulan 8. Akilah dengan family dia masa tu pergi Kuantan untuk hantar abang dia sambung belajar. Dia orang ni masa tu berlima, iaitu abah Akilah, Umi, abang dia, adik dia dan juga Akilah sendiri. Memandangkan abang Akilah ni dapat ngaji jauh sikit pada Kelantan, iaitu Kuantan tu kan, dia dapat dekat Polisas. Jadi family dia ni buat keputusan untuk stay sana beberapa hari lah untuk mengelakkan rasa penat dan juga kalut. Dia pun decide untuk sewa homestay selama 3 hari 2 malam. Abang Akilah ni akhir pergi dekat poli tu pada hari Ahad. Jadi dia sewa homestay tu hari Jumaat hingga hari Ahad. Dia ni pun toloklah pada hari Jumaat waktu pagi. Dalam perjalanan nak sapa dekat Kuantan Pahang ni, memang banyak sangat tempat dia orang singgah lah. Singgah untuk makan lah, semaya, buang-buang air, macam-macam lah. Nak-nak jalan dengan orang tua pula. Orang berumur sikit ni tak berhi, degah-degah sangat, santai-santai, relax eh. Kita kalau orang muda-mudi ni, dia pakai sekali mula nak sapa. Jadi singgah lah situ sini, sapa dekat Kuantan Pahang tu pada malam hari. Sapa-sapa dekat Kuantan tu memang seiyalah cah terus lagi rumah tu tak. Rumah homestay tu dia adalah di kawasan perumahan. Pas rumah dia tu pula ujung sekali. Orang kata corner lock lah kan. Rumah tu macam comel lah juga. Dia macam ada apa panggil tu? Apa panggil apa tu? Pond. Ataupun kolam kecil. Pandai ya deko rumah dia memang comel. Lepas tu sapa rumah tu macam keadaan yang sejuk sebab ada kolam kan dekat bahagian apa panggil tu garaj. Ada kolam kecil situ. Sapa tu gak dia orang pun punggah-punggah barang waktu turun daripada kereta masuk dalam rumah.
Lepas tu masa masuk dalam rumah tu, ramai-ramailah ada orang pergi tengok ita-ita dulu. Ada bilik berapa, tandas duduk mana, dapur ke apa dia. Sudah-sudah tu, dia pun kemah-kemah beg tu masuk dalam bilik belakang. Bilik dekat rumah tu ada tiga. Lepas tu, dekat dapur tu, Akila ada perasa ada sop itu. Pitu tu penuh dengan mangga. Macam kucing lah. Tak tahulah pitu gapo tu kan. Mungkin pitu tu pitu macam pitu dapur. Huk boleh tubik kot luar rumah kan. Tapi gak, bila Akila duk pusing-pusing tengok, mari-mari dalam rumah tu semua ditutup. Dia macam diikat dengan kabel betai. Bagi Nini benda tu seram juga. Sebab macam ada dalam kisah dekat Airbnb, huk apartment dekat Bukit Bintang tu kan. Semua bilik juga dia ikat, mari dia diikat dengan kabel tie. Macam seram juga lah. Macam ada something. Jadi dalam rumah tu semua ada tiga bilik. Akila dengan adik dia ni pun ambil beg, gi duduk dalam bilik ketiga tu. Sebabnya bilik tu luas sikit. Mak Akila pula ambil barang-barang dia letak dekat bilik nombor satu. Manakala abis Akila duduk luar, lepak luar lah. Dia orang pun ambil nafas kejap. Lepas tu pergi mandi ke apa semualah. Nak segar balik badan ni kan untuk tidur sedap sikit. Mandi-mandi ke apa. Lagipun perjalanan dia orang ni agak lama lah sebenarnya. Walaupun tak jauh mana Kelantan ke Kuantan ni. Sebab banyak berhenti ke. Baik ke daripada pagi sampai malam baru sampai dekat homestay tu. Sudah dia orang mandi ke apa tu. Dia pun lepak-lepak lah melakukan aktiviti masing-masing. Dalam pukul 10 gitu, Akila pun rasa dahaga dia. Dia pun nak pergi buat air matah dapur. Dia pun tubik lah daripada bilik dia pergi dapur. Sampai dapur dia pun ambil air, ambil gelas apa, kucah-kucah air tu. Bila-bila duduk nyanyi, bila-bila duduk kucah air dia. Tiba-tiba, pintu dekat dapur tu, mangga banyak tu ke. Kocok. Goyah lah kena gu-gu-gu-gu-gu-gu. Macam tu kocok keluar gitu. Akila masa tu memang dia kejut sungguh lah. Sebab tiba-tiba kan bunyi gitu tu. Lepas tu dia kejut tu dia paling ke pintu tu. Dia tengok pintu tu. Tapi keadaan masa tu memang dia kejut saja. Bukan kata takut. Sebabnya dalam kepala dia kata, habis aku lah ni. Sebabnya habis dia ni memang macam ni khenak. Memang khenak benda-benda menakutkan orang ni. Akila pun derah-derah. Letak air dia dulu tubik. Tubik nak pergi tubik luar tu. Ke pintu tu dia kata pintu boleh keluar daripada dapur tu. Dia nak pergi pitah habis dia ni. Sedap tengah nak orang dia. Dia pun tubik daripada dapur tu. Dia memang kejut. Sebabnya habis dia dengan family dia orang lain tu rupanya semua duk tengok TV. Tapi dia tak puas hati juga. Dia kata nak pergi tengok. Takut abis dia derah-derah kona korang ni. Okay? Dia pun tubik ke tanah sore. Tubik keluar daripada rumah tu. Tapi bukan daripada garaj. Okay, celah garaj tu macam ada laluan untuk ke tepi rumah. Dia pergi tu. Dia perita lah. Dia tengok-tengok. Tak ada pintu tu. Maksudnya tak ada pintu pun. Adik belakang rumah tu. Adik tepi rumah tu tak ada pintu spare untuk pergi mari. Masa tu Akila memang terkedu. Memang kejut gila. Sebabnya dia expect pintu ada kat dapur. Huk banyak-banyak mangga tu adalah pintu huk boleh tubik melalui ruang dapur. Kalau pintu dapur tu tak ada, maksudnya tu bukan pintu dapur lah. Tu pintu bilik. Mungkinlah tu pintu bilik store. Dah dia nengu, dia kejut dengan benda tu. Lagi dia tambah kejut bila dia mikir tu adalah bilik store. Sebabnya gapo benda huk kocok pintu tu daripada dalam. Gong 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 gong. Tapi apa pintu tu kocok kuat sangat eh? Eh, jolok kau gapo aku pilih ni. Jolok kau gapo jadi saat ni. Kau aku salah tengok. Gitulah. Kila ni duduk mikir. Lepas tu kak dia pun masuk mula dalam rumah. Derah-derah dia pergi ambil beg dia. Dia pun suruh panggil adik dia suruh ambil beg atik. Pindah ke bilik dua. Sebabnya itu saya duduk dekat bilik tiga tu. Bilik tiga tu sangat dekat dengan dapur. Antara dapur dengan bilik tiga tu ada satu dinding lah. Kalau ada cermin. Kira kalau duduk dalam bilik tiga tu akan boleh hitam siapa duduk dapur. Dan dekat dapur tu ada pintu mangga tu. Bilik store tu dekat lah jadi dengan bilik tiga. Dia memang tak saya duduk lah dengan kejadian huk gapo. You tengok tu tak. Dia pun pindah dekat bilik dua lalu. Duduk tengah lepak-lepak dalam bilik tu. Masa tu lebih kurang pukul 12 gitu deh. Akhirnya pun dengar orang ketuk pintu rumah. Rupanya kakak dia huk siapa. Mama dia tahu dah cuma akilat tu expect kakak dia nak siapa. Masa tu kakak dia ni siapa lewat. Sebabnya kakak dia tolak
Lepas pada balik kerja, kakak you main dengan suami lah, abis Pak Akila ni. Dah bilik tiga je hak kosong, jadi kakak dia pun tu siapa tu masuk dah bilik tiga lalu. Badi senyap belakang tu, aku 12 lebih tu ke, semua cerdik tu. Nak tidur lah. Tapi Akila tak berapa nak negar masa tu. Dia duduk lepuk-lepuk, mata tu kakak you telefon. Kakak you kaya, Akila, temui aku kita dah kejap. Akila macam boleh agak dah apa kakak you nak suruh temen kita dah. Sebab kakak you bukan jenis gitu. Bukan jenis nak nemen, nak gimana-mana nemen. Kau gapa tak rajin lah. Jadi memandang kan. Akila ni tahu kakak you macam dah lekat adik-adik kita kutih juga. Jadi Akila pun tak tanya banyak. Ah, ya je sayang. Oh, Maya. Meh, aku temenmu. Lagipun masa tu Akila memang tak tidur mana. You tak berapa nak lena. You masih lagi kejut dengan kejadian pintu kocok tu. Lepas pada dia temen kakak you kita tahu, masing-masing pun masuk bilik. Ha, jadi masing-masing cubalah untuk tidur. Ha, and then keesokan harinya, dia pun bangunlah dengan cergas sedikit. Ha, dah tidur dah kemal dia. Kira hari kedua lah. Masa hari kedua tu, dia pun pergi breakfast ke apa jala-jala sikit. Dan hari yang sama juga, mak sedara Akila mari dekat rumah tu, dekat homestay tu. Sebab dia nak join untuk tidur situ lah. Mak sedara Akila ni tak duduk jauh pun. Dia memang duduk dekat pahang juga. Bila mak sedara Akila mari tu, Akila pun bagilah mak sedara dia duduk kat bilik dua. Sebab bilik tiga tu, kakak dia dan suami lah dia. Jadi Akila pun masuklah bilik satu, duduk dengan mak dia dan adik dia. Abah dia, abah dia tidur luar macam semalam. Pak saudara dia pun ada sore tu tidur kat luar juga. Jadi tak ada gapo-gapo. Ayah hak tu pergi atas abah dia lacak klik lalu kelatih. Sapa dekat kelatih tu, selepas beberapa hari, mak Akila pun gathering. Ha, buat makan-makan meta sebabnya saja-saja je. Ha, bila-bila nak berkongsi pengalaman huk duduk Kuantan tu ke excited dan diorang ni. Nak cerita-cerita lah sikit tu. Lepas tu berkumpul lah Akila, adik dia, kakak dia, gapa lah. Masa ni mak darah tak main lagi. Masa tu kakak dia pun buka lah cerita pasal malam tu ke. Huk dia call Akila untuk temen tu dia. Sebenarnya malam tu bila dia masuk dekat bilik tu, kakak dia rasa tak sedap hati tu. Tapi dia ignore, dia pun nak terah tidur. Dia terata nak tidur tapi tak nero. Terah tidur tak nero. Lepas tu dia rasa ada benda huk tengah tengok dia dekat tingkap. Huk tingkap neko boleh tengok ke ruangan dapur tu. Dia rasa macam ada orang duduk ngitar dia sepanjang malam tu. Rasa macam ada benda je duduk ngitar dekat tingkap neko tu lah. Dia pun geruk tu lelaki dia. Geruk-geruk, abang bangun bang, abang. Tok lelaki you tok bangun. Oh, sekali mudah-mudah nak bangun. Bukali letih drive ke daripada lepas balik kerja lah cari Kuantan lalu tok khabar apa tok lelaki you. Lepas betul lah pulak berasa nak buang air kecil. Nak tak nak, you pun call lah Akila tu. Ha, sebab tu lah malam tu you telefon ke Akila minta tolong temen tu. You berasa takut dah, so tak kena. Jadi lepas pak dia orang gitar dah tu, okay? Kakak you masuk tu, kakak you still lagi rasa gitu. Memang tak tidur mana juga kakak dia malam tu. Lagi cerita daripada kakak dia, pada hari kedua tu, masa mak sedara Akila main tu, malam tu, kakak you pun gila dapur. So tu you duduk story-story lah dapur tu. Duduk nak buat makanan sikit, nak buka makanan buku, nak kucing air sikit tu. Masa duduk totah-totah dapur gimari-gimari tu, tiba-tiba dia pun suruh nak buka lah mari macam kabinet bosing tu tak. Dia buka kabinet bosing tu, dia terjumpa sesuatu yang memang menyeramkan bagi dia. Dia jumpa satu botol yang dibalut dengan kain kuning. Dia tersalah ambil dah mula-mula. Lepas tu, kapa dia ni? Lepas tu tak balik. Memang masa tu dia rasa seram sangat. Dia tengok botol tu, beb, galuh dek, balut dengan kain kuning ke. Macam benda alam sebelah tu, benar ni dek. Kakak dia pun naling, pakat tinggal saya tu, masuk dari bilik lalu. Dia tak cerita pukul siapa-siapa masa tu. Dah halang-halang kakak dia buka cerita, Akila pun cerita etek gapo jadi ko dia tu pasal pintu mangga tu lah yang kocok tu. And mak dia macam pelik lah. Mak dia tak berasa pun kata pintu tu ada situ. Oh, pelik dia. Akila yang berasa. Lepas tu kan Akila yang memang yang naling gila apa kocok ni gitu tu. Katanya mak dia
Mujur mutu ayak ke tidak habis suruh mah takut. Jadi lepas pada tu tak ada lah cerita seram set ibu ceritanya. Just kecek pasal hok gizale-jale kat Kuantan makan ke apa tu lah. Lepas minggu daripada hok diorang ni berkumpul untuk cerita-cerita seram tu, mak sedara Akila pun marilah dekat Kelantan. Mak sedara Akila hok pergi tidur sekali dekat rumah homestay tu tak. Masa dia sapa tu, macam biasalah apa orang duduk majal kan dia. Duduk tidur situ, mak Akila pun buka lah cerita. Mak Akila wayak. Mula-mula siapa rumah tu lak. Dia rasa pelik ke dah tengok rumah tu tapi ignore lah malah ke. Malah dia rasa siapa lewat dah lak. Tu macam mungkin sebab tu rumah tak ada orang korang aku. Rasa lah vibe tu lain dia. Mak dia mula-mula masuk rumah tu. Mayu buka pintu. Bila mayu buka pintu tu ke. Tiba-tiba mak dia bau huk sangat busuk. Busuk gila bau. Masa dia orang masuk ke apa. Tak lama pada tu. Mayu pun kata macam benda tu hilang. Lepas pada Mayu duduk baca-baca sikit lah ayat kursi ke apa Al-Fatihah. Mujur tak ngerik. Setakat pada tu je lah Mayu kenanya. Kemudiannya, mak sedara dia duduk dekat bilik dua ni bercerita juga. Bukak cerita rupanya mak sedara dia kena juga. Hak malam first dia sapa tu. Iaitu hari kedua dia orang stay dekat Kuantan. Mak sedara Akila ni, dia duduk dekat bilik dua tu dengan anak dia je. Macam ni nak tak dikeh. Pak sedara Akila duduk tidur dengan abah dengan abis Akila kat luar. Jadi mak sedara duduk tidur dengan anak dia dari bilik tu. Tidur macam biasa, negara molek-molek. Negara tu ke, tak lama tu. Mak sedara dia terkejut sebabnya rasa macam tak boleh nak nyawa. Jadi macam rasa orang kita ke hidung dia. Tak boleh nyawa. Lepas tu suasana dalam bilik tu macam pahang, panas sangat. Dia kejut dengan macam sesak nafas itu dia. Mak dari pun bangun lalu. Bangun-bangun, buka lapu, pergi tengok dekat cermin. Pergi tengok dekat cermin, memang bekas hidungnya. Mana merah gitu. Macam orang kepik hidungnya tak sewi nyawa. Dia ke baru sedar daripada tidur. Dia rasa takut dia mimpi ya benar. Ataupun dia sendiri sebenarnya pergi hidungnya. Ataupun anak dia gitu tak kaki atas hidung ke. Segala kemungkinan. Molek-molek dia boleh fikir, dia fikir gitu je lah. Tak se. Fikir benda pelik-pelik lah dok. Mak sedara Akila pun duduk relak-relak mata tak nak apa ke apa. Bila dia rasa bertenang tu, dia pun gila tandah. Masa dia buka pintu bilik nak gila tandah tu ke. Tiba-tiba dia terkejut. Sebabnya ruangan perabot gapur luar dari bagi-bagi dapur, bagi-bagi semua dekat rumah tu dan juga aksesori-aksesori tu nampak macam barang yang lama. Macam duduk rumah tradisional gitu. Masa mak sedara Akila mula-mula sapa ni, dia perasa memang kursi perabot dalam tu comel lah, baru-baru lagi ni. Tapi bila nak kita tandas ni, dia pelik. Dia tengok kursi, nampak macam kursi lama. Dah lah zaman tradisional, lepas tu buruk pula tu. Dia tak puas hati, tubik-tubik kita tengok meja dekat ruangan makan. Juga nampak macam meja lama, macam meja buruk lah, macam pelik lah, dia kata. Tapi kak, dah, dia nak buang air dok okey. Dia pun macam oh biarlah takut salah lihat dia, salah silap mata dia masa tu kan. Dia pun terus pergi tandah. Sudah-sudah dia buang air gapo dekat tandah tu dia pun tubiklah. Masa dia tubik dekat tandah tu dia tengok suasana memang tak berubah lagi. Macam tadi juga. Perabot-perabot still lagi lama. Keadaan dalam rumah tu macam keadaan tradisional yang lama dan buruk. Dia tak puas hati dia tengok pinggir. Di dapur sebab tandas dekat dengan dapur ke. You pergi tengok pinggir, you tengok gelas. Meme gelas pinggir tu juga macam antik, klasik-klasik gitu. Pelik lah ke. Gerah-gerah you masuk dari bilik, baca-baca ayat kursi gapo Al-Fatihah. Tiga kul dia pun tidur. Nasib baiklah nero juga malam tu mak dara dia. Memang tak ada gangguan lain lah lepas pada tu. Okay, keesokan harinya dia pergi atas abis dia kan. Memang lepas pada dia orang bangun untuk pergi atas abis dia. Putus situ tak ada dah lah gangguan. Mungkin sebab tak dia nak cara pun. Kaluk-kaluk nak pergi atas abis dia kan. Tak ada lagi pun dia orang tak buka cerita pun masa tu. Ni cerita ni dia orang sama-sama bercerita tu bila balik Kelantan dah. Mak sedara dia pun mari selepas kira dekat seminggu lebih dah. Baru buka cerita pasal dia kena ganggu kan. Lepas pada dikumpulkan semua cerita ni. Kakak Akila pun rasa nak stop balik iklan hook dekat Facebook tu. Iklan hook pasal homestay tu lah deh. Dia pun check. Dia tengok-tengok dekat homestay tu. Tuai rumah tak ada pun tunjuk gambar hook bilik ketiga dengan bilik store tu. Tak ada. And dia tak mention pun berapa bilik rumah tu. Dia orang pun pakat gi je lah. Sebab dia orang expect ada dua bilik. Tu okey dah lah. Gigi ada tiga bilik bonus. Tapi
Beratulah pula. Dan bila you skru-skru tengok review orang ke apa ke, adalah dia tengok tuan rumah tu. Ya, tu adalah rumah arwah mak mertua dia. Kira memang rumah tak ada orang lah. Sebab tu dia buat homestay. Jadi lagu mana Guys and Babe? Sedap ke dok cerita hari ni? Si pencerita kata, maaf lah kalau tok seram mana. Sebabnya tak ada lah siapa tunjuk-tunjuk jelmaan tu. Cuma pengalaman dia orang ni agak seram lah untuk dia orang. Kalau bagi Nini pun seram juga weh. Nak-nak part hok kena kocok pintu tu. Dengan sukacitanya, Nini nak umumkan bahawasanya kami telah membuka keahlian ataupun membership. Okey, nama membership. Bila korang join membership, korang akan dapat badge, iaitu bila korang komen akan keluar. Okey, mula. Cerita baru. Cerita ni. Kejadian ni berlaku pada bulan 8. Oh my god. Kakak. Jangan lupa dah tekan bell notification tu sebab kita orang memang tak ada fix day hok akhir upload video hari gapo masuk gapo tu tak ada. Jadi bila korang tekan bell notification tu, korang akan dapat notification bila kita orang gapo ya aku kecek ni. Thank you.